Tribuners, kembali lagi bersama aku Nadia di Hype Membahas berita terkini yang lagi hype banget. Tribuners, ternyata Indonesia ini penuh banget dengan terobosan-terobosan baru di Tribuners. Nah, sebuah bus pariwisata atau bus double decker nih Tribuners punya pramugari yang cantik-cantik banget nih Tribuners. Nah, selain cantik, pastinya mereka juga punya tugas-tugas yang tertentu nih Tribuners. Nah, kamu bisa cek video satu ini, sebenarnya apa aja sih tugas dari pramugari bus double decker? Pesona pramugari bus double decker tak cuman bermodal wajah cantik, inilah tugas para pramugari cantik bus double decker di setiap perjalanan. Dunia bus akap tanah air saat ini memang penuh dengan terobosan. Lihat saja armada dari para perusahaan otobus atau PO, bus akap yang kini menjadi bagus dan mempesona. Sejumlah bus dengan bodi premium terlihat banyak melintas di jalanan. Termasuk armada bus tingkat atau double decker yang kini kian menjamur. Tak hanya armada saja, pelayanan dari masing-masing PO bus juga makin memanjakan para penumpangnya. Nah, Tribuners, selain dilengkapi dengan perlengkapan AC, toilet, dan juga colokan serta TV di Tribuners, bus-bus sekarang itu sudah ada pramugari yang cantik-cantik. Hal itu menjadikan PO bus tak kalah dengan moda transportasi lain seperti kereta api dan pesawat. Armada bus yang kerap dilengkapi dengan pramugari yakni kelas double decker yang merupakan kelas premium selain kelas suite class. Layaknya tugas pramugari di kereta api dan pesawat, pramugari bus double decker juga tentang memberikan pelayanan kepada penumpang. Jadi tak hanya modal cantik, tapi juga cekatan dan ramah menjadi syarat mutlak. Salah satu PO bus pendatang baru yang kini dilengkapi pramugari yakni bus double decker milik PO Kencana yang melayani rute Jakarta-Jepara. Di armada double deckernya dilengkapi satu pramugari, dua sopir, dan satu kernet. Nah, Tribuners, karena mengenakan seragam pink yang tampak lucu dan anggun nih Tribuners, lantas banyak sekali masyarakat atau bismania nih yang ingin banget berfoto dengan pramugari-pramugari cantik tersebut. Nah, karena berpakaian pink dan mencolok ya Tribuners, pastinya membuat mereka mudah sekali dikenali. Karena ketika mereka turun dari bus di Tribuners karena pakaian mereka yang terlihat cantik dan juga gampang dikenal, makanya di Tribuners banyak pramugari yang diburu nih dari bismania untuk berfoto bersama. Nah, hal tersebut lantas membuat kegembiraan sendiri bagi para pramugari. Well, Tribuners, itu aja berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Nah, buat kamu di Tribuners, biar gak ketinggalan berita, kamu bisa like, comment, dan subscribe Tribun Wetam ID di YouTube ini. Atau juga bisa kamu follow akun-akun lainnya seperti Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Kamu bisa cek akun di bawah ini ya, Tribuners. Oke, Tribuners, aku Nadia. I'll see you on the next time. Bye-bye.